Cabai merah merupakan komoditi sayuran yang bernilai ekonomi tinggi. Lokasi penanamannya tersebar luas, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dan cabai merah dapat ditanam pada musim kemarau maupun musim hujan. Salah satu sentra produksi cabai merah di Indonesia ialah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di daerah tersebut, cabai merah ditanam secara tumpang gilir dengan bawang merah. Pada budidaya cabai merah di kawasan tersebut, penggunaan pupuk dan pestisida sintetis oleh petani sudah berlebihan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan residu bahan kimia pada hasil panennya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bekerja sama dengan Applied Plant Research and Boer Greenhouse Horticulture, Wageningen University and Research Center, Belanda, merancang teknologi produksi cabai merah yang diharapkan dapat menekan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan pada budidaya cabai merah tumpang gilir dengan bawang merah adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan tanam yang meliputi pemilihan lokasi, penentuan waktu tanam, pemilihan varietas, dan sistem tanam. Kedua, pengolahan tanah. Ketiga, penyemaian benih. Keempat, penanaman. Kelima, pemupukan. Keenam, pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan, pemeleman bedengan, pelepaan, dan penyiraman. Ketujuh, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau hama dan penyakit. Dan yang terakhir, pemanenan dan penanganan segar. Lahan yang cocok untuk budidaya cabai merah di dataran rendah adalah lahan bekas padi sawah atau tanaman tebu. Hindari penggunaan lahan bekas tanaman cabai, tomat, terung, atau tanaman dari famili Solanaceae lainnya. Pada umumnya, budidaya cabai merah dilakukan di lahan terbuka, tetapi banyak masalah yang dihadapi, seperti serangan hama, yang dapat menurunkan produksi dan kualitas buah. Salah satu teknologi untuk mengatasi hal tersebut ialah penggunaan rumah kasa atau netting house. Rangka rumah kasa dapat terbuat dari besi atau bambu. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk rumah kasa rangka besi ialah sebesar Rp2.300 per meter persegi setiap kali tanam. Populasi hama dan intensitas serangan penyakit berfluktuasi setiap waktu. Oleh karena itu, pemilihan waktu tanam yang tepat perlu dilakukan untuk menghindari puncak serangannya. Pada musim kemarau, yang menjadi masalah pada budidaya bawang merah ialah serangan hama ulat bawang yang mencapai puncak serangannya pada bulan Agustus.
Oleh karena itu, sebaiknya bawang merah ditanam pada bulan-bulan April, Mei, atau Juni. Pada musim hujan, OPT utama bawang merah ialah penyakit trotol. Oleh karena itu, sebaiknya bawang merah ditanam pada bulan September-Oktober sebelum penyakit tersebut mencapai puncak serangannya. Benih bermutu merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil panen bawang merah dan cabai merah yang tinggi. Kriteria benih bawang merah yang baik ialah cukup umur tanam, yaitu lebih dari 65 hari, cukup umur simpan, yaitu 30-60 hari, umbi padat, tidak luka, warnanya berkilau, serta umbi berukuran sedang, yaitu berdiameter 1,5-1,8 cm. Kriteria benih cabai merah yang baik ialah daya kecambahnya lebih dari 80%, murni, bersih, dan sehat. Varietas yang dibudidayakan ialah yang disukai oleh konsumen dan berdaya hasil tinggi. Varietas bawang merah yang dianjurkan antara lain ialah Katumi, Sembrani, Bima, Maja, dan Kuning. Varietas cabai merah yang dianjurkan antara lain ialah Tanjung 1, Tanjung 2, Lembang 1, Tit Segi 3, dan Gada. Penanaman cabai merah di dataran rendah yang beririgasi teknis dilakukan dengan sistem bedengan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyiraman dan menghindari kebanjiran. Lebar bedengan sekitar 1,5-1,75 meter dengan lebar dan kedalaman parit masing-masing 0,5 meter, sedang panjang bedengan disesuaikan dengan keadaan lahan. Tanah hasil galian dari parit diletakkan di atas bedengan, lalu dibiarkan mengering selama 1 minggu. Setelah itu dilakukan pencangkulan pertama, lalu tanah dibiarkan terjemur selama 1 minggu. Selanjutnya dilakukan pencangkulan kedua, lalu tanah dibiarkan selama 1 minggu. Budidaya cabai merah tumpang gilir dengan bawang merah diawali dengan penanaman bawang merah. Bawang merah ditanam 4-5 minggu sebelum cabai merah ditanam. Tujuh hari sebelum bawang merah ditanam, dilakukan pemberian pupuk dasar yang terdiri atas SP36 sebanyak 50-100 kg, NPK Mutiara sebanyak 500 kg, dan KCL sebanyak 30-60 kg per hektar. Satu sampai dua hari sebelum ditanam, benih bawang merah ditaburi fungisida mankosep untuk mencegah serangan penyakit layu fusarium. Setiap 100 kg benih bawang merah dicampur dengan 100 gram fungisida. Tanah di atas bedengan dihaluskan menggunakan tangan atau yang disebut ngarak. Pengaturan jarak tanam dilakukan dengan delampeng atau blat dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm atau 15 cm x 20 cm.
Benih bawang merah ditanam dengan cara membenamkan seluruh umbi ke dalam tanah. Tanaman bawang merah memerlukan air dalam jumlah banyak, tetapi tidak boleh tergenang. Oleh karena itu, penyiramannya harus diatur. Pada umur 0-5 hari, dilakukan 2 kali penyiraman setiap pagi dan sore hari. Pada umur 6-25 hari, dilakukan 1 kali penyiraman setiap pagi hari. Pada umur 25 sampai 50 hari dilakukan 2 kali penyiraman setiap pagi dan sore hari, dan pada umur lebih dari 50 hari dilakukan 1 kali penyiraman setiap siang hari. Penyiangan dilakukan sebelum pemupukan susulan pertama dan kedua. Pemeleman bedengan dilakukan sebelum pemupukan susulan pertama dan kedua. Tujuannya ialah untuk membendung air siraman dan pupuk agar tidak kembali ke dalam selokan. Pemupukan susulan pertama dilakukan pada umur 10-15 hari setelah tanam, menggunakan urea sebanyak 180 kg atau ZA sebanyak 400 kg per hektar. Pemupukan susulan kedua dilakukan pada umur 30-35 hari setelah tanam, menggunakan urea sebanyak 180 kg per hektar. Pemupukan susulan dilakukan dengan cara menebar pupuk di atas bedengan pertanaman. Pemupukan susulan diikuti dengan penyiraman tanaman yang bertujuan untuk mencuci butiran pupuk yang menempel pada daun bawang merah. Untuk mendapatkan bibit cabai merah yang kuat, sebaiknya benih disemai terlebih dahulu. Persemaian dibuat di atas meja berukuran lebar 1,5 meter dengan panjang dan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Bangunan persemaian berdinding kasa, menghadap ke timur dan dinaungi atap plastik UV. Media persemaian terdiri atas campuran tanah halus dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 yang telah dikukus dengan uap air panas selama 4 jam. Wadah semaian ialah kantung plastik kecil atau nampan plastik. Tahapan penyemaian benih adalah sebagai berikut. Pertama, benih direndam dalam air suam-suam kuku selama 30 menit atau dalam larutan fungisida propamokarb hidroklorida dengan konsentrasi 1 ml per liter selama 5 menit, lalu ditiriskan. Media semai disemprot dengan larutan fungisida propamokarb hidroklorida dengan konsentrasi 1 ml per liter. Selanjutnya dibuat lubang tanam, kemudian benih diletakkan satu persatu dalam lubang tersebut. Setelah itu, permukaan media ditaburi selapis tipis arang sekam, lalu disiram dengan air bersih. Selanjutnya, dinding kasa dipasang untuk menghindari masuknya serangga. Setiap hari, persemaian disiram menggunakan air bersih sesuai dengan kebutuhan. Pengamatan OPT atau hama penyakit dilakukan mulai 5-7 hari setelah tanam dengan interval 3-4 hari. Pengamatan dilakukan terhadap 50 tanaman contoh
dan 5 petak contoh per hektar atau hamparan. Penetapan tanaman contoh dilakukan dengan cara acak sistematis sedang penetapan petak contoh dilakukan secara diagonal. Jumlah tanaman pada tiap petak contoh adalah sebanyak 100 tanaman. Pengamatan pada tanaman contoh dilakukan dengan cara menghitung populasi paket telur Spodoptera exigua dan menaksir intensitas kerusakan tanaman oleh serangannya. Menaksir intensitas serangan lalat pengorok daun, ulat gerayak, trips, penyakit otomatis, penyakit trotol, dan penyakit embun tepung palsu. Pengamatan pada petak contoh dilakukan dengan cara menghitung jumlah tanaman yang terserang orong-orong dan menghitung jumlah tanaman yang terserang penyakit layu fusarium. Jika hama ulat bawang telah mencapai ambang pengendalian, yaitu pada musim kemarau 0,1 paket telur per tanaman contoh atau 5% kerusakan daun per tanaman contoh, dan pada musim hujan 0,3 paket telur per tanaman contoh atau 10% kerusakan daun per tanaman contoh, maka pertanaman bawang merah disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan belalangan atau orong-orong, maka pada pertanaman bawang merah dipasang umpan beracun, yaitu campuran 10 kg dedak ditambah dengan 100 ml insektisida klorpirifos. Jika intensitas serangan hama gerandong atau lalat pengorok daun telah mencapai 10%, maka pertanaman disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan trips, maka pertanaman disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan hama ulat gerayak, maka dilakukan eradikasi selektif, yaitu mengumpulkan ulat dan daun-daun yang terserang, lalu dimusnahkan dengan cara dibakar. Jika serangan berlanjut, dapat dilakukan penyemprotan dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan penyakit moler atau layu fusarium, maka dilakukan eradikasi selektif, yaitu mencabut tanaman yang terserang dan memusnahkannya dengan cara dibakar. Jika ditemukan serangan penyakit trotol, otomatis,
atau penyakit embun tepung palsu dan intensitas serangannya telah mencapai 5%, maka pertanaman disemprot dengan fungisida yang efektif dan dianjurkan. Cara penggunaan pestisida yang baik adalah sebagai berikut. Ambil air bersih sesuai dengan kebutuhan. Ukur pH air menggunakan pH meter. Jika pH-nya lebih dari 7, turunkan menggunakan asam nitrat. Campurkan asam nitrat sesuai dengan kebutuhan, lalu aduk hingga homogen. Ukur kembali pH air, dan jika pH air kurang dari 7, maka air tersebut dapat digunakan sebagai pelarut pestisida. Sediakan ember berkapasitas 20 liter, lalu isi dengan air sesuai dengan kapasitas tangki semprot. Baca dengan teliti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan pestisida. Takar pestisida sesuai dengan keperluan, masukkan ke dalam ember yang telah berisi air, lalu aduk hingga homogen. Tuangkan larutan pestisida ke dalam tangki semprot dengan hati-hati. Lakukan penyemprotan searah dengan arah angin sambil terus dilakukan pemompaan tangki semprot agar tekanannya konstan 3 bar. Pencampuran pestisida tidak dibenarkan jika tidak diketahui keefektifannya. Pencampuran pestisida yang dilakukan secara sembarangan akan menurunkan keefektifannya. Selain itu, hindari pencampuran